Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya akan membahaskan sebuah buku terbaru yang ditulis oleh Profesor Datuk Dr. Mahmud Zudi Haji Abdul Majid bertajuk Status Halal ASB dan ASN. Dan saya hari ini sebenarnya bersama dengan Datuk di pejabat Datuk di Universiti Melaya. Datuk, terima kasih banyak atas kesudian sama untuk terima kami. Terima kasihlah atas kedatangannya. Walaupun bukannya wartawan besar pun, persendirian berat. Sekarang ini siapa saja boleh jadi wartawan. Dan Datuk, tahniah kerana berjaya menghasilkan buku ini. Memang saya rasa buku ini lama ditunggu kerana isu ASB ini memang berlarutan sejak sekian lama. Yeah. Dan kita sebenarnya penat untuk menjawab. Jadi, jawab dalam Facebook tak jadi, jawab dalam YouTube tak jadi. Lebih baik kita ada satu buku. Yang siapa yang benar-benar nak tahu tentang ASB ni, biarlah baca dalil-dalilnya dalam buku ini. Dan Datuk berjaya susun dengan baik. Baik Datuk, sebelum kita pergi jauh, saya rasa ramai kalangan masyarakat, termasuk saya yang muda-muda ni, zaman kami ni, sebenarnya sejarah ASB dan ASN ini, mengapa ia ditubuhkan dan pada zaman itu, ulama' zaman itu terima macam mana? Dia begini, cerita ni kalau cerita-cerita ni panjang lah. Jadi bila kita merdeka, British tinggal harta dengan segala syarikatnya, dengan apa semua sekali. Begitu juga pelaburan-pelaburan luar. Jadi bila kita merdeka, tentulah kita nak bahagikan harta-harta yang ditinggalkan ini kepada rakyat kita. Oleh kerana pada waktu itu komposisi kita, komposisi kita, kita katakanlah Melayu, Cina dan India. Melayu ni telah dibiarkan oleh orang Inggeris penjajah. Dia nak jadi kaum Melayu ni sebagai para petani, petani kecil. Sebab tu antaranya ideanya mengadakan Reserve tanah tu untuk supaya orang Melayu jadi petani dan menyediakan makanan sebagainya. Orang Cina, mereka itu datang sebagai satu kumpulan manusia yang telah benar-benar faham tentang perdagangan ini. Sebab Cina merupakan suatu bangsa yang ada tamadun yang tinggi tentang apa tu, pertanian, perdagangan. Malah Nabi sendiri tersebut kan, pergilah ke Cina untuk mencari ilmu sebagainya. Jadi mereka itu datang dengan segala kemahiran yang ada, walaupun pada peringkat mulanya sebagai buruh kasar di lombong dan sebagai pekerja-pekerja yang orang Melayu tak nak buat, dia buat lah, nak angkat itu, angkat ini sebagainya. Dan orang India sudah dilatih untuk bekerja keras di ladang-ladang sebagainya. Jadi oleh kerana itu, pada peringkat awalnya, apabila harta-harta peninggalan ini nak diserahkan kepada masyarakat kita melalui kerajaan lah. Jadi kerajaan mendapati program yang dibuat oleh kerajaan itu gagal. Mula-mula kerajaan nak bagikan melalui saham, saham-saham mentah pada waktu itu kan. Jadi bila kerajaan mengeluarkan saham-saham mentah untuk syarikat-syarikat besar ditinggalkan oleh penjajah, maka orang-orang Melayu ni, dia beli saham itu dengan harga murah, saham mentah. Kemudian bila harga saham itu distabilkan, dinaikkan, dia jual lah. Mana akhirnya, mana macam tak lekat lah, macam air di daun keladi. Jadi itulah kerana itu kajian memikirkan. Sebab imbangan ekonomi ni pentingnya untuk survival umat. Jadi kita mesti ada imbangan ekonomi cukup di antara semua komposisi kaum yang ada. Jadi oleh kerana itu timbul idea baru, itulah menubuhkan apa tu, Yayasan Pembangunan Bumiputera ni. Yayasan inilah yang menubuhkan PMB, dan PMB inilah yang menawarkan ASB, ASN lebih kurang pada tahun awal 80-an. Jadi tujuannya ialah supaya nak membanyakkan equity Bumiputera, maknanya masyarakat Islam lah, supaya ada imbangan pemilikan equity itu di kalangan rakyat. Itu pun dalam sebahagiannya sebenarnya
bidang-bidang yang lain lagi, harta-harta yang lain lagi, banyak lagi dia apa tu tidak sesuai. Ini sesuai dengan dasar ekonomi barulah yang diilhamkan oleh Tun Razak untuk mengimbangkan harta ini. Jadi itu sejarah asal usul kenapa kita tunggu SMSB ini, yang saya rasa majoriti para ustaz, orang muda macam generasi saya ni yang tidak tahu asal usulnya. Jadi tahu asal usul ni sebenarnya memberi kesan kepada hukum apa ni? Saya pada peringkat mulanya para ulama berbelah bagi, para tuan guru, ustaz, mufti dan qadi dan sebagainya berbelah bagi, dan bilangan besarnya mengatakan tidak haruslah. Jadi negeri-negeri, satu dua negeri kata halal dan banyak negeri kata tak halal sebagainya, kerana mereka dapati isu yang paling utamanya ialah kerana ASB ini melabur dalam kaunter-kaunter yang haram. Jadi masalahnya yang ditinggalkan itu bukan saja kebun. Kalau kebun tu okeylah. Tapi kalau ditinggalkan tu bank, ditinggalkan itu pusat keuangan sebagainya, dan malam syarikat tembakau dan sebagainya. Jadi ini merupakan syarikat-syarikat yang berniaga dengan secara tidak halal ataupun memperniagakan benda-benda yang tidak halal. Jadi oleh kerana PMP melalui SBSN pergi invest, melabur dalam tu, jadi mereka menganggap sebab itulah SBSN ini dianggap tidak halal oleh mereka itu. Jadi saya hujah yang sama digunakan oleh mereka yang menurut SB sekarang. Ya, beranggapan bahawa apa-apa dia sama halal wa haram, boleh wa haram menggunakan secara yang tidak khususlah. Itulah kekeliruan. Kerana para ulama kita dalam negara kita ni, terutama sekali mereka itu belajar hukum Islam melalui kitab-kitab fiqah, kitab furu'. Jadi kitab ini ditulis untuk dibaca dan menyelesaikan masalah pada waktu itu. Dia ditulis itu. Sedangkan dunia sudah berkembang. Bagi orang yang belajar kaedah penyelidikan Islam, misal usul fiqh, faham betul-betul usul fiqh, dan dia faham usul fiqh pula bukan faham usul fiqh sebagai kayu mati. Dia boleh apply usul fiqh itu dalam realiti yang ada. Dia orang faham lah bahawa ini tidak semua percampuran itu menjadikan haram. Bila bercampur antara halal dengan haram, tidak semua dalam semua kes menjadikan haram. Kerana itu kaedah idza ijtama'a bainal halal wal haram ulibal haram. Tidak semua kes macam tu. Dalam asy-Syafi'i, dalam apa tu, asbah an-nazair pun kata dia ada istisnaat. Istisnaat. Jadi maknanya banyak lagi kes-kes di mana ada berlaku percampuran tetapi masih halal. Katakanlah cincin suasa itu campuran daripada emas dan perak, tetap halal. Kemudian ada fatwa yang mengatakan kalau peratus tertentu sutra dengan kapas ni dijadikan baju, dia boleh jadi halal. Kemudian katakanlah lagi kalau ada percampuran perniagaan antara orang kafir dengan Islam. Orang kafir dia meniaga, orang Islam meniaga, tapi modal campur bersama-sama. Orang kafir itu ada kemungkinan dia pergi meniaga babi, merah apa. Tapi ulama kata halal, kecuali kita tahu apa semua sekali. Jadi masalah percampuran ni juga dalam Quran sendiri ada kitab tafsir terjemahan. Kalau bercampur antara Quran dengan terjemahan, orang yang tak ada wudu, orang yang dalam haid boleh pakai, boleh boleh pegang. Jadi kaedah itu tidak apply dalam semua kes. Tetapi oleh kerana orang kita ni dia pergi pegang kaedah fiqh itu, sebenarnya kaedah fiqh itu sebenarnya bukan satu sumber hukum. Tidak macam usul fiqh. Acuan saja. Dia cuba nak membantu pelajar-pelajar ni untuk ingat masalah-masalah. Beribu-ribu masalah. Dia letaklah bakul ni dan bakul ni, bakul ni sebagainya. Jadi kerana itu, kita kena rombak balik kita punya paradigma tentang
percampuran itulah. Kalau tidak, nak naik bas pun tak boleh. Nak belajar sekali di sekolah pun tak boleh. Masuk kuliah sekali pun tak boleh. Malah ni gaji orang yang bekerja dengan ni, cukai semua daripada sumber yang berbahaya. Itu isu besar. Lagi besar. Itu kan? Isu besar. Sebab tu orang, terutama sekali ulama-ulama kita lah. Yang rasa pandai-pandai dengan, tapi dia makan gaji. Dia makan gaji, dia ada pelaburan di apa tu, KDB Black Spin sebagainya. Sebenarnya gaji dia tu lebih teruk daripada SB ni. Gaji dia tu lebih bercampur dengan, lebih bercampur peternakan babi, arak cukai, macam-macam cukai, pelacuran pada dia situ. Tapi dia tidak memberi fatwa bahawa hukum gaji dia tu bercampur tidak harus kena bercampur. Dia sebut benda yang haram ni, bila kita bercampur yang halal yang haram ni, saya ingat gambaran orang awam je lah yang haram dilakukan, pelaburan haram dalam SB ni, mereka gambarkan dilakukan dalam arak dan sebagainya. Tak. Bukan, betul kan? Itu gambaran orang haram, itu arak, judi dan sebagainya. Sedangkan yang ada pelaburan dalam bank dan sebagainya. Betul. Kan? Dia satu lagi kaedah berfikir dia haram ni bagi pada dua. Haramun lidzatihi, seperti anjing, babi, arak dan sebagainya. Lepas tu haramun lighairi, ataupun haram li arif. Jadi kalau bank ni, dia bukan duit di Maybank tu haram, tapi dia diurus dengan secara yang tidak Islamik, maka dia menjadi haram. Haram tu maknawi. Ada. Jadi yang ni, yang babi, yang anjing, ini yang haram aininya. Kemudian dia kena imbangkan lah. Benda haram maknawi ni, apa tujuannya kita menggunakan hal itu? Sebenarnya dalam banyak keadaan, benda yang haram ni dia boleh jadi halal. Untuk mempertahankan negara. Apabila orang mari serang kita, maka kita boleh bunuh pun orang itu. Mana orang kata, ah, peperangan ni haram kerana melibatkan pun bunuhan orang. Tak. Kerana untuk ni kan, untuk mempertahankan negara. Jadi ini untuk mempertahankan survival umat. Survival umat. Oleh kerana itu PMB ni dalam menstrukturkan semula pemikiran ini, apabila mereka menggunakan maqasid syariah, mereka membahagikan pelaburan itu kepada tiga kategori. Pertamanya kategori